Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan dilancarkan segala bentuk urusannya ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang 17 arti mimpi hamil dan melahirkan. Bisa pertanda baik dan buruk. Arti mimpi hamil dan melahirkan tak hanya satu macam. Maknanya bisa baik dan buruk. Arti mimpi hamil dan melahirkan yang baik adalah tanda keberuntungan, kesuksesan, masa depan gemilang, hingga rezeki yang selalu lancar. Sementara arti mimpi hamil dan melahirkan yang buruk berkaitan dengan perjuangan, fitnah, dan ada rasa tidak percaya diri dalam menjalani hidup. Mengenai arti mimpi hamil dan melahirkan bisa disesuaikan dengan detail mimpi masing-masing wanita yang mengalaminya. Meski demikian, jangan terlalu terpaku dengan arti mimpi hamil dan melahirkan untuk menjalani kehidupan. Mimpi hanyalah bunga tidur dan makna mimpi tidak akan berarti apapun bila perubahan baik dalam hidup sudah dilakukan dengan maksimal. Berikut kami ulas arti mimpi hamil dan melahirkan dirangkum dari berbagai sumber. 1. Arti mimpi hamil muda. Mengalami mimpi tengah hamil muda memang cukup mengejutkan bagi sebagian orang. Apalagi bagi mereka yang belum menikah dan bersuami. Sementara sebagian lagi ada yang berharap mimpi ini akan menjadi kenyataan karena sedang mendambakan kehamilan. Namun, arti mimpi hamil muda bukanlah tanda kehamilan dan akan segera diberi momongan. Mimpi hamil muda adalah pertanda yang cukup baik. Seseorang akan memberikanmu sebuah kepercayaan yang akan mendatangkan kesuksesan. Ahli tafsir mimpi menyebutkan kesuksesan disamakan dengan harta dan kekayaan bagi seseorang. 2. Arti mimpi hamil besar. Arti mimpi hamil besar juga tak jauh berbeda dengan mimpi hamil muda, tak berkaitan dengan kehamilan dan momongan. Mimpi ini berkaitan dengan kesuksesan. Bukan kesuksesan yang datang secara tiba-tiba, melainkan kesuksesan karena mendapatkan hal yang selama ini didambakan. Mimpi ini adalah kabar baik bagi kamu yang sedang mengusahakan sesuatu. 3. Arti mimpi hamil anak kembar. Mendapati mimpi hamil saja sudah panik bukan kepalang, apalagi kalau dihadapkan dengan mimpi hamil anak kembar. Meski bagi sebagian orang ini kabar baik dan ingin benar-benar menjadi kenyataan, namun arti mimpi hamil anak kembar berkaitan dengan kesuksesanmu juga. Bukan kesuksesan yang selama ini kau idam-idamkan, melainkan kesuksesan karena sebuah keberuntungan besar. Tak hanya satu keberuntungan, melainkan keberuntungan yang berlipat ganda. 4. Arti mimpi hamil karena pacar. Belum menikah tapi sudah mimpi hamil, tentu saja bangun tidur jadi panas dingin. Jika mendapati mimpi hamil karena pacar, jangan panik dulu. Arti mimpi hamil karena pacar bukan berarti hamil beneran. Meski sebenarnya mimpi hamil karena pacar juga bukan pertanda yang baik. Menurut tafsir, mimpi ini berarti ada seseorang yang memiliki niat buruk terhadapmu. Jadi, mulailah lebih waspada jika hal ini benar terjadi. Cobalah untuk menerimanya dengan sabar. 5. Arti mimpi hamil sebelum menikah. Hamil sebelum menikah dan tak punya pacar juga tak kalah bikin gelisah. Hal pertama yang ada di pikiran adalah takut dihamili orang tak dikenal. Tenang saja, arti mimpi hamil sebelum menikah tak ada kaitannya dengan hamil di luar nikah atau sebelum menikah. Meski begitu, menurut kepercayaan nenek moyang, arti mimpi hamil sebelum menikah bukan pertanda baik. Apalagi bagi wanita yang tak punya pacar, pasangan, dan masih lajang. Mimpi ini menandakan dalam waktu dekat kamu harus melalui sebuah perjuangan dan melakukan pengorbanan. Mimpi ini memberi sinyal akan adanya cobaan besar yang datang ke kehidupanmu. Cobalah bersiap dan berlapang dada menerimanya. 6. Arti mimpi hamil lagi. Sudah dikaruniai anak, lalu bermimpi dikaruniai anak lagi. Bagi sebagian orang yang mimpi hamil lagi pasti senang.
Namun, sebagian lagi pasti ada yang merasa belum siap menghadapinya. Apalagi kalau anak belum besar masih harus sering digendong dan ditimang. Tenang saja, arti mimpi hamil lagi bukan pertanda hamil beneran. Arti mimpi hamil lagi adalah pertanda baik yang patut untuk disyukuri. Menurut tafsir mimpi, mimpi ini menjadi tanda bahwa usaha yang sedang ditekuni akan membuahkan hasil. Hasilnya tak main-main, mengalami kemajuan dan benar-benar mendapatkan untung yang besar. Jadi jangan memikirkan yang tidak-tidak ya. Cobalah lebih bersabar menekuninya lagi sambil menyambut hasil yang sudah disampaikan melalui mimpi. 7. Arti mimpi hamil di pagi hari. Ketika sedang bermalas-malasan, banyak yang bablas ketiduran. Masih pagi sudah mengantuk dan tertidur pulas. Lalu banyak yang dihantui mimpi aneh dan bikin panik saat terbangun. Salah satunya mimpi hamil ketika tertidur di pagi hari. Bagi yang belum menikah dan lajang, arti mimpi hamil di pagi hari adalah pertanda baik. Pekerjaan yang diidam-idamkan selama ini akan datang menghampirimu. Tetap saja, setelah mendapati mimpi ini, jangan pula bermalas-malasan. Usahakan apa yang bisa diusahakan dengan maksimal, agar kesuksesan benar-benar berada di genggaman. 8. Arti mimpi melahirkan yang umum. Bermimpi melahirkan merupakan pertanda baik bagi wanita yang sedang menanti kehamilan dan sedang hamil. Itu artinya bagi wanita yang sudah memiliki pasangan dan tidak lajang lagi. Arti mimpi melahirkan bagi wanita ini adalah wujud keberuntungan. Akan ada momen kepuasan selama menjalani kehidupan, mulai dari dilimpahkannya nikmat, sehat, dan rezeki. Berbeda dengan arti mimpi melahirkan yang dialami wanita lajang, mimpi ini adalah bentuk peringatan untuk lebih waspada pada cobaan yang akan datang. Cobaan ini berupa fitnah dan perlakuan jahat dari seseorang. 9. Arti mimpi melahirkan bayi kembar. Melahirkan bayi kembar dalam mimpi juga terasa melelahkan. Bagi sebagian orang, mungkin juga membahagiakan jika bayi kembar yang selama ini diharapkan. Arti mimpi melahirkan bayi kembar adalah pertanda yang baik. Pertanda baik ini akan diwujudkan dengan kestabilan penghasilan dan kecukupan rezeki. Hal ini pun bisa dijadikan jawaban bagi yang sudah bekerja keras sekuat tenaga. Hasil yang selama ini dinanti sudah di depan mata dan bersiaplah lebih berani melangkah untuk hasil yang lebih hebat. 10. Arti mimpi melahirkan bayi prematur. Jika melahirkan bayi prematur terjadi di kehidupan nyata, pasti wanita ini menjadi lemas, tak berdaya. Kondisinya mungkin akan sangat mirip dengan tafsir mimpi melahirkan bayi prematur. Tafsirnya lebih pada kewaspadaan. Arti mimpi melahirkan bayi prematur adalah bentuk kekhawatiran wanita dengan karir yang sedang dijalani. Wanita ini sedang patah semangat dan kehilangan rasa percaya diri untuk persoalan yang lebih besar. Bayi yang dilahirkan prematur bisa disebut sebagai interpretasi subjek di kehidupan nyata. Bisa proyek, hasil, dan lain-lain. Ketika mengalami mimpi ini, mulailah bangkit. Segala keputusan baik ada di tangan yang menjalani. Begitu juga hasilnya. Jadi mulailah lebih percaya diri dan berani. 11. Arti mimpi melahirkan bayi perempuan. Dikaruniai bayi perempuan termasuk anugerah. Begitu juga ketika anugerah ini terjadi dalam sebuah mimpi. Melahirkan bayi perempuan merupakan tanda seorang wanita tengah bersiap memulai segala yang baru dan baik untuk dirinya. Arti mimpi melahirkan bayi perempuan bisa dimaknai dengan adanya kekuatan baru yang dimiliki wanita. Mampu mengatasi segala hal buruk yang akan menimpanya. Begitu juga bersemangat untuk menjadi versi terbaik lebih dari pernah dilakukan sebelumnya. 12. Arti mimpi melahirkan bayi dengan tidak normal. Jika kelahiran yang telah hadir di dalam mimpi berjalan tidak normal, lantas dengan cara apapun tidak berjalan sesuai rencana,
Maka itu artinya seorang wanita tidak boleh mendengarkan gosip atau berita burung apapun. Hal ini meramalkan adanya masalah emosional, terutama kesulitan dalam berhubungan dengan orang lain. Memimpikan bayi dengan kondisi cacat atau bayi yang mengalami kesulitan belajar adalah mimpi simbolis yang terhubung dengan ketakutan tersembunyi dalam hidup. 13. Arti mimpi melahirkan bayi laki-laki. Melahirkan bayi laki-laki memang memiliki tantangan tersendiri, kekhawatiran untuk mendidik, mengawasi, dan mensupport. Hal-hal ini bukan sesuatu yang mudah bagi seorang ibu. Sama halnya ketika seorang wanita tengah bermimpi melahirkan bayi laki-laki. Arti mimpi ini bisa diartikan wujud kewaspadaan dan hal yang buruk. Bukan hal yang buruk seperti petaka, hanya bentuk cobaan hidup saja. Arti mimpi melahirkan bayi laki-laki bagi wanita adalah ada hal yang diinginkan dalam hidup, tetapi tidak bisa diwujudkan dengan mudah. Ada tuntutan untuk menemukan jalan keluar yang bijak, meski termasuk tanda ketidakpuasan dalam hidup. Hal semacam ini bisa diperbaiki sendiri. 14. Arti mimpi melahirkan tanpa sadar kehamilan. Jika dalam mimpi sedang melahirkan tetapi tidak merasa sedang hamil, ini menjadi tanda akan sulit untuk memahami seseorang dalam hidup. Mulailah untuk tidak terlalu terburu-buru untuk memberi kelonggaran bagi orang lain. Ada rasa kemandirian yang kuat dan merasakan keterkaitan timbal balik dengan orang lain dalam hidup. Tidak mengetahui sedang hamil menjadi sebuah pertanda seorang wanita perlu fokus pada tujuan dan masalah keuangan. Lalu, membuat upaya untuk mengubah sikap dalam hidup. Hal ini pun dapat menandakan ada tawaran pekerjaan baru atau koneksi yang mendalam dengan diri sendiri. 15. Arti mimpi melahirkan di rumah sakit. Jika seorang wanita mimpi melahirkan di rumah sakit, maka ini adalah mimpi positif yang berhubungan dengan dukungan dari orang sekitar. Hal ini juga berhubungan dengan perawatan batin, di mana wanita ini mungkin kurang memberi waktu pada diri sendiri untuk memahami apa yang sebenarnya sedang dibutuhkan. Arti mimpi melahirkan di rumah sakit menunjukkan kebutuhan akan orang-orang di sekitar untuk memberi sebuah dukungan. 16. Arti mimpi melahirkan dengan melihat sang jabang bayi. Kemunculan bayi yang baru lahir dalam mimpi adalah pertanda indah. Ini menunjukkan bahwa keharmonisan, kepuasan, kebahagiaan, dan sukacita dalam hidup akan segera datang. Seorang wanita mungkin telah melahirkan dalam mimpi, dan kemudian melihat bayi yang baru lahir tersebut. Jenis kelamin bayi dalam konteks ini tidak relevan. Sebab maknanya yang paling utama adalah untuk menunjukkan bahwa awal yang baru akan datang dalam hidup. Hal ini akan membutuhkan kedisiplinan sekaligus akan membantu membangun kepercayaan diri. 17. Arti mimpi melahirkan tanpa ditemani pasangan. Jika pasangan tidak dapat menghadiri persalinan atau melewatkan persalinan dalam mimpi, hal ini menunjukkan kesempatan yang terlewatkan. Wanita ini biasanya bahagia dan puas dengan kehidupannya. Namun, dalam mimpi ini menunjukkan bahwa wanita ini membutuhkan lebih banyak kepercayaan pada ide-ide sendiri. Fakta bahwa pasangan tidak datang selama proses melahirkan menunjukkan bahwa mungkin ada rasa kurang percaya diri dalam hubungan tersebut. Demikian 17 arti mimpi tentang melahirkan. Semoga bisa menjawab rasa penasaran Anda mengenai hal ini. Dan jika ada mimpi yang ingin Anda tanyakan, silahkan kirimkan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.